Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wassala min khairi kitabil munzil wa akramana min khairi nabiyyin ursil. وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع منهاج الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا الرسول الكريم وعلى آله وصحابته وأحينا الله على سنته وأحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada-Nya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita segala bentuk anugerah-Nya, nikmat-Nya kepada kita. Islam, nikmat iman, nikmat beramal soleh, nikmat kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan dengan nikmat itu juga lah kita mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga rahmat-Nya. Jadi hari ini insya-Allah kita sambung bacaan kitab Bulughul Maram berkenaan dengan hadis-hadis hukum yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita dah sampai ke berkenaan dengan wuduk. Kita tak habis lagi tentang wuduk ini. Kita akan sambunglah berkenaan dengan wuduk, berkenaan dengan kita berkumur, kita beristinsyak masukkan air dalam hidung kita dan kita istinsyak, kita keluarkan balik air. Jadi banyak bagaimana tak caranya. Kita dah sebut beberapa hadis berkenaan dengan perkara tersebut. Kita sambunglah juga semula dengan hadis-hadis yang berkenaan. Hadis yang ke-59, tak salah sehari kan 9 kan. Dan Ali radhiyallahu anhu berkenaan dengan sehubungan dengan gambaran wuduk Nabi fi sifatul wudu tentang cara-cara Nabi berwuduk, menyebutkan dan menceritakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahawa selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidungnya sebanyak 3 kali yang setiap kali beliau lakukan kedua-duanya secara bersama dengan sekali cebuk air telapak tangannya. Hadis ini dikemukakan oleh Abu Daud dan Nasa'i. Hadis yang sebelumnya kita baca bahawa Nabi SAW berkumur-kumur dan membersihkan hidung itu secara terpisah, maksudnya buat satu lain satu, maksud kumur satu sekali, tiga kali lah, dan hidung tiga kali, keluar masuk air. Yang hadis yang saya nak Ali ini, tadi hadis yang memisahkan itu hadis daripada
Talha. Adapun daripada saya nak Ali perhatikan Nabi buat sekali. Komo tu masuk air dari hidung. Yang tu kita tak biasa juga lah. Jangan saya tengok orang Malaysia buat macam tu. Tapi yang ni Nabi dah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dan juga Nasa'i, hadis yang boleh diterima. Hadis yang sebelum itu adalah hadis yang dhaif. Kita katakan bahawa hadis dhaif itu boleh guna juga dari syarat sebelum kita telah sebut. Hadis yang sebelum itu saya ulang balik. Wa an Talhah bin Musarrif an abihi an jaddih qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadati wal istinshaq. Akhrajahu Abu Daud bi isnadin dhaif. Talhah bin Musarrif telah meriwayatkan dari ayahnya dan datuknya yang telah mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kumur-kumur dan membersihkan hidungnya secara terpisah. Hadis ini diketengahkan oleh Abu Daud dengan sanad yang lemah. Kata Syekh Nasruddin Al-Albani, kata hadis ini adalah hadis yang dhaif. Adapun hadis Sayyidina Ali tadi yang menggabungkan maksud hidung adalah hadis yang sahih. Jadi hadis itu kuatlah, maksudnya Nabi masuk sekali dengan hidung itu kuat. Dengan hadis yang seterusnya nanti kita bincang macam mana para ulama menceritakan tentang perkara ini. Hadis wa'an Abdullah bin Zaidin radhiyallahu anhu fi sifati wudu. Ni Abdullah bin Zaid. Tadi pertama Talha, kedua Ali, ketiga rawi hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Thumma adkhala sallallahu alaihi wasallam yadahu. Dimasukkan. Farmad madha wa stansyafa min kaffin wahid. Ini satu tangan. Kaf ini maksud satu dengan memasukkan tangannya ke dalam bekas air, lalu juga membersihkan rupanya dengan satu cedekan air. Yaf'alu dhalika thalathan. Beliau melakukannya sebanyak tiga kali. Kami lakukan satu, dua, tiga. Hadis ini muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih maksudnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi kat sini dia hadis ini tak apa ni, hadis yang kuatnya adalah berkenaan dengan Nabi buat sekali. Riwayat yang dhaif itu berkenaan dengan Nabi ini memisahkan apa ni, dia punya ambil air itu masuk kumur dan juga masukkan dalam hidung. Jadi dia kat situ dia hilaf dalam perawi hadis. Jadi bagaimana ulama menceritakan tentang hadis ini? Kita baca. Tengok bagaimana ulama menyebutkan perkataan tersebut berkenaan dengan hadis ini. Dia kata wa an Ali, hadis ini. Hadis ini kata hadis yang Sayyidina Ali tadi kata apa? Akhrajahu Abu Daud An-Nasa'i. Dikeluarkan oleh Abu Daud An-Nasa'i. Hadza min adillatil jama'. ويحتمل أنه من غرفة واحدة أو ثلاث غرفات. Jadi Nabi kata kemungkinan maksud hadis ini, yang hadis Sayyidina Ali itu, Ali kata Nabi berkumur-kumur dan juga beristinsyak. Istinsyak itu tiga kali itu sama ada bermaksud sebab dia bunyi ini masuk yang lain. Itu kemungkinan Nabi tiga kali itu asing-asing ataupun sekali. Oleh itu para ulama kata hadza min adillatil jama'. Ini adalah dalil menunjukkan dia boleh kita kumpulkan sama ada nak buat sekali ataupun kedua-dua sekali. Buat sekali maksudnya kita berkumur sekali dengan masuk hidung sekali ataupun berkumur sekali hidung sekali. Sebab apa dia mungkin masuk yang banyak, sebab apa hadis tak kena main. Hadis ni kena faham. Kata-kata dia kata berkumur bahawa Nabi SAW hadis yang ke-8 berkumur dan membersihkan lubang hidung bagi dia sebanyak 3 kali. Ini sama ada Nabi buat berkumur buat satu-satu dan juga hidung satu-satu itu 3 kali ataupun Nabi buat sekali seterus. Jadi mungkin makna tak masuk Nabi buat sekali. Jadi oleh itu mungkin maksudnya yang lebih luas. Seperti hadis yang ke atas tadi dapat memisahkan hadis yang dhaif itu. Nabi kata, hadis ini mengatakan
Nabi memisahkan yafsilu bainal matmadah. Nabi memisahkan di antara bulu dan juga masuk akhir dan hidung. Hadis yang seterusnya selepas itu, Sayyidina Ali itu ada satu hadis namanya yang berkata ada Abdullah bin Zaid mengatakan dengan satu tangan. Nah, jadi nak kumpulkan hadis tersebut, nak masukkan apakah nak masuk sekali ataupun tidak. Maka dikatakan wa yahtamilu annahu min hurfatin wahidah. Kemungkinan maksudnya dengan satu cedok je. Masuk umur yang itu sekali. Ataupun dia kata apa? Awal salah di urafat atau tiga kali. Ha, jadi dia ada macam-macam masuk. Itu yang pertama. Dia kata, kemudian dia kata hadis yang Abdullah bin Zaid tadi. Yang dibawa oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, di annal murad lam yadhkur istinta. Hadis ini tidak sebut istinta Nabi buang. Sebab sini, falmat mada wastansyak. Qadmat wastansyak. Min kaffin wahidah. Di annal murad innama huwa diktikaihi bi kaffin wahidah dengan ma. Kerana nak menyebutkan kat sini bahawa dengan cukup satu cedok saja. Jadi jelas kat sini. Lama yadhulu fil fami wal af. Masukkan ke mulut dan juga masukkan ke hidung. Wa amma daf'ul ma falaysa min maqsudil hadith. Bukan maksud hadis, maksudnya air itu tinggal di tempat kali. Maksudnya buat sekali tu. Al-kafu yadhkuru mu'anna semutafakun ada. Wa zahirun fi annahu kafahu kafun wahid lithalati marrah. Jadi hadis ini, hadis yang saya mengatakan bahawa Nabi melakukan sekali dengan sebanyak tiga kali. Yang itu kita boleh faham. Orang itu disebut sini, yaf'al dhalika salasa. Nabi bagi dia sama melakukan sebanyak tiga kali. Yang jelas, hadis yang mutafaqah ini jelas. Menceritakan bahawa Nabi buat sekali, masuk air ke mulut dan ke hidung satu cedok, lepas tu buat sebanyak tiga kali. Yang jelas, dia pisahkan masuk. Jadi jelas. Wa in kana yahtamil annahu arada bi fi'li kullin minhumma min kaffin wahid. Walaupun dia kata kemungkinan masuk yang dimasukkan itu adalah dengan satu cedok sekali. Yuqtarfu fi kulli wahidatin min ath-thalath, yang diambil sebanyak tiga kali itu. Wal hadith kal awal min adillatil jama'. Maka hadis itu seperti hadis yang sebelum itu menunjukkan berbagai-bagai cara. Nabi buat sekali mulut masuk mulut, sekali masuk hidung. Ataupun sekali je masuk mulut dengan hidung sekali. Illa annal musannif innama yaqtasir ala muwaddihil hujjah alladhi yuriduhu kal jam'i huna. Sebenarnya penulis ini, itu Imam Ibn Hajar, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, dia menetapkan, menjelaskan bahawa buat sekali. Itulah yang disunatkan. Tapi kalau nak masuk dua kali ataupun apa ni, sekali-sekali maksudnya masuk mulut, masuk hidung sekali, itu pun boleh, tak ada masalah. Ada masalah dalam mazhab Syafi'i pun dilakukan seperti itu. Tapi yang Nabi sunat tu yang ada sahihnya adalah Nabi membezakannya, memisahkannya, mensekalikan. Itu berkenaan dengan berkumur-kumur dan juga beristinsyak, masuk air dalam hidung. Boleh faham kan? I'adatul wudu min mithli dhufri lam yusibhu ma. Ini cerita tentang hadis yang lain. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala ra'an nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mithlu dhufri lam yusibhu al ma. Faqala rji' fa ahsin wudu'ak. Disebutkan dari Anas radhiyallahu anhu yang telah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki yang pada telapak kakinya terdapat sebahagian sebesar kuku yang belum terkena basuhan air wuduknya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kembalilah dan lakukan lagi wudukmu dengan baik. Hadis ini diketengahkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Hadis ini bermaksud bahawa kita nak basuh kaki itu perlulah basuh sungguh-sungguh, basuh betul-betul menyempurnai. Maksudnya orang tu tersebut, itu lelaki tersebut tidak basuh kaki dengan baik, tak kena ada sebesar kuku. Maksudnya dia tak kena air kat situ. Maka Nabi kata kena ulang balik. Maksudnya kena basuh sempurna, bukan basuh sikit, tak ada yang tak kena. Mesti kena basuh semua sekali. Nabi kata, kalau tak sempurna, maka hendaklah kamu buat balik. Irji' fa'ahsin wudu'ak.
balik dah, kembali dah dan lakukan lagi wudukmu dengan baik. Maksudnya tak sah lah, suruh balik tu pentah, maka pentah kena buat, tak boleh tinggalkan. Diterangkan kat sini, dalam hadis ini, kita kata Qala Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad mengatakan tentang hadis ini. Dalam satu hadis lagi, dia kata, ada satu hadis ini, dia kata Qala akhrajahu Abu Dawud min tariq Khalid bin Ma'dan an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli fa fi dhahri qadamihi lam'atu qadri dirham lam yusibha al-ma fa amarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ay yu'id al-wudu'a was-salah. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud daripada Tariq daripada Khalid bin Mi'dan daripada sebahagian daripada para sahabat, ramai sahabat ba'da ashabin Nabi, maksudnya sebahagian daripada sahabat. Nabi melihat apa, ra'a rajulan, ada seorang ni sembahyang, tapi masa sembahyang tu dia nampak kat belakang kaki ni wa fi dhahri qadamihi, dia tengok kat belakang kakinya ada kawasan tempat dia tak kena, tak kena air sebesar satu dirham, kecil dia tak besar, tadi dia kata sebesar kuku, maksudnya lebih kurang macam tu lah, dia kata tak kena air dan yusib halma. Fa'amaruhu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yu'id al-wudu'a wa salat. Maka Nabi memerintah untuk mengulangi wuduk dan juga solat. Kena ulang, tak tak sah, tak cukup, tak kena air, tak sempurna wuduk tadi. Maka kata Imam Ahmad, qala Ahmad bin Hanbal lamma su'ila an isnadihi, maka ditanya tentang sanad dia, dalu tadi, ceritakan tentang hari itu, tarikh daripada Khalid bin Mi'dan. Dia kata, dalu ni macam mana? Perawi ni macam mana? Kata Imam Ahmad, jayid, adakah dia bagus, baik, elok, betul? Maka dia kata, na'am, wa huwa dalilun ala wujub isti'abi a'dha'il wudu bil ma'i nassan fi ar-rajuli wa qiyasan fi ghayriha. Betul, dia kata inilah dalil yang menunjukkan kewajiban bahawa air itu perlu kena pada seluruh anggota wudu itu dengan berkenaan dengan hadis ini, dengan hadis lelaki ini, dan dikiaskan juga pada yang lain. Kalau kena kat tangan-tangan pun ada kawasan tak kena air, kena kat buat, tak sah juga, bukan kaki sahaja. Kalau tangan pun kalau tak kena air, ada kawasan yang tak kena air, maka dah diulangkan solat dia dan gunakan wuduk dia. Sebab apa tak sah, dia kena sempat ambil wuduk tu sempurna, tak boleh tinggal-tinggal sikit-sikit. Walaupun sebesar dirham ataupun sebesar kuku, kuku kecil je, sikit je, tak kena. Jadi kat tempat lain pun macam tu, kalau tak cukup, kena. Waqad sabata hadis. Ni dia kata dulu. Sa'waylun lil aqabi minan nar. Celaka dah ataupun neraka wilah bagi kaki-kaki itu daripada api daripada api neraka. Kena api neraka. Sebab aku tak rasa mengelu. Kenapa Nabi cakap macam tu? Sebab aku rasa macam tu. Orang nak masuk kaki ni pakai celup teluk kaki je lah. Ambil kong-kong-kong itu je. Jadi Nabi marah. Tapi nak cepat, kaki ni suka cepat-cepat. Jadi tak boleh, dia kena betul-betul kena basuh. Biar sampai ke tempatnya. Jangan kita main cicah-cicah dia basuh kaki. Oleh itu Nabi, Nabi tekan sungguh. Wailun lil aqabi minan nar. Celaka dah bagi orang kaki-kaki ni dapat api neraka. Sebab dia tidak basuh kaki dengan betul. Janganlah kita jaga wuduk-wuduk ni sangat penting. Yang tak sah mayang bagi kita lagi. Qala hu sallallahu alaihi wasallam fi jama'atin lam yamussa ahqabahumul ma' wa ila hadha dhahaba al-jumhur. Maka kata ini, kata-kata Nabi ini, sabda Nabi ini pada satu kumpulan, ada kumpulan tu macam tu. Dia bukan cakap seorang je. Dia cakap ada satu kumpulan tu tak masuk kaki dengan betul. Maka Nabi kata, wa ila lil ahqabi min an-nar. Laka kaki-kaki dapat api neraka. Ataupun wa ila ni neraka wil, dia boleh terjemah dua gitu. Wa ila hadha dhahaba al-jumhur, maka dengan itulah pendapat majoriti para ulama kena. Wa ru'ya an Abi Hanifah, itu segala majoriti ulama kata kena ulang balik sembahyang wajib. Qala Abu Hanifah, Abu Imam Abu Hanifah, Imam Mazhab Abu Hanafi. Qala innahu yu'fa an nisfi al-'adad aw rub'uhu aw aqall min ad-dirham riwayatun hukiyat anhu.
dikatakan daripada Abu Hanifah bahawa dimaafkan walaupun sebahagian daripada anggota tangan ni separuh. Oh, tak basuh. Oh, tak ada Allah. Ataupun suku. Ataupun kata sebesar dirham ataupun kurang daripada sebesar dirham itu. Inilah riwayat-riwayat yang dihikatkan daripada Abu Hanifah. Itu pendapat, oleh itu dikata jumhur majoriti ulama tak sepakat. Sebab dia kata tak. Kenapa Abu Hanifah tak cakap macam tu? Sebab mungkin dia mengatakan khabar ahad, maka tidak boleh digunakan. Ini mazhab Abu Hanifah, dia lain pula metak dia. Abu Hanifah ni lebih tegas dalam menerima satu hadis. Dia ada panggil apa? Berlawan dengan khabar ahad. Khabar ahad ni khabar yang hadis yang lewat seorang, seorang ataupun dua orang, ataupun tiga orang. Bukan mutawatir. Dan bukan juga masyhur. Begini. Dalam kaedah mazhab ataupun usul mazhab Abu Hanifah, ini ulama metodologi. Maksud saya metodologi adalah mazhab itu sendiri. Kalau kita kata saya bermazhab Syafi'i, maksud saya, maksudnya adalah saya ni bermetodologi mazhab Syafi'i. Bukannya saya ambil hukum mazhab Syafi'i itu metod tu. Aku dah faham macam tu. Kalau kita kata saya ni mengikut mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i ni macam-macam hukum. Hukum tu macam-macam. Tapi yang tak sama je. Oleh itu kita kata mengikut mazhab tu maksudnya bermetodologi, metod sama. Mengikut Quran, hadis apa yang digunakan, kaedah-kaedah dia. Adapun kalau kita kata mengikut mazhab Syafi'i, mengikut hukum, hukum dia dalam mazhab Syafi'i pun hilah juga. Kalau kita kata ini pendapat mazhab Syafi'i, bukan itu satu, itu mazhab Syafi'i punya pendapat, macam-macam. Ada kata Imam Syafi'i sendiri, ada kata Imam Nawawi, ada kata Rafi'i, ada kata Syarbini, dan sebab macam-macam. Nanti boleh, kita tak boleh khususkan kata ini mazhab Syafi'i. Tak boleh. Sebab apa? Dia benda terbuas. Benda khilaf pada ulama. Kita kena faham macam tu. Jadi itu kalau saya sebut mazhab je, maksudnya metod. Metod satu je. Sebab metod ni macam kita, inilah macam ni kalau kita guna sistem, operating system dalam komputer. Dia ada komputer oleh Apple. Ya, dia panggil operating system oleh Apple punya Mac. Ya, ataupun guna apa ni smartphone ni, apa iPhone, dia panggil iOS. Ya. Ataupun kita guna Samsung punya, dia panggil Android. Android dengan Apple dia tak boleh masuk sekali. Tak boleh kita ambil application yang dekat apa ni dekat iPhone ni kita masukkan ke Android. Tak boleh. Tak boleh. Memang tak boleh. Sebab apa metod dia berbeza. Metod kod dia berbeza. Tak boleh kita ambil dia, tak masuk, tak boleh. Tapi apa dia punya nak tunjukkan, dia boleh memaparkan papan skrin tu. Skrin handphone tu macam tu dah, ada keluar gambar, ada keluar video, ada keluar apa yang kita nak lah. Tu dia. Begitu juga metod mazhab. Dia tak boleh lah campur metod mazhab Syafi'i dengan Maliki, tak boleh. Tapi hukum dia sama je. Dia sama, dia akan hasilkan. Jadi itu masuk metod. Kita kena ambil mazhab masuk metod. Metod dalam membuat hukum fatwa. Sama je. Abu Mazhab Syafi'i dia ada metod sendiri. Metod mazhab Syafi'i adalah metod yang saya katakan sempurna lah. Cantik. Tak ada rasa sempurna tapi terbaik. Di antara baik-baik itu dia lah yang terbaik. Jadi kita promosi sikit mazhab Syafi'i. Dia orang tak suka mazhab Syafi'i ni. Kita suka mazhab Syafi'i hebat. Imam Syafi'i ni memang hebat. Ulama-ulama besar pun mazhab Syafi'i. Saya dah cerita dah sebelum. Kena fahamlah metodologi ni. Kata tak masuk pula mazhab Syafi'i. Memang. Nak cakap macam mana dah. Saya kalau jadi saya fan iPhone, tak apa masalah. Fan dengan Apple lah masalah. Ya. Bukan tak masuk, tak masuk betul. Macam tu. Dia kena fahamlah. Jadi maksudnya kita bermetodologi. Bukan tak ada metod. Kita ada metod di sini. Mazhab Syafi'i ada metod. Dalam mazhab Abu Hanifah, dalam mengambil satu hadis, Dia ada bermacam-macam metod dalam ambil hadis. Hadis. Walaupun hadis itu sahih. Walaupun hadis itu sahih. Ulama kata hadis itu sahih. Muttafaqun alaih. Maksudnya berulang Bukhari Muslim. Tapi dia tak terima hadis. Sebab apa? Kaedah dia tak guna. Kaedah dia tak guna. Contohnya. Hadis. Baca surah Fatihah. Dia tak wajib. Kan baca surah Fatihah tak rukun. Tak rukun. So, apa hadis dia kata apa? Hadis ini dia kata apa? Kata Abu Hanifah kata mazhab Hanafi kata ni, dia kata bahawa perawi hadis itu dia ambil dengan tuku dia. Apabila tanya kepada tuku dia,
Adakah kamu riwayat hadis ini? Maka Tok Guru kata, entahlah, tak tahu. Kan? Maka para ulama mazhab Hanafi kata, apabila Tok Guru ni menafikan apa yang diriwayatkan itu, maka tak sah lah. Hadis itu tak sah, tak boleh terima pakai. Tapi dalam kaedah ulama hadis, kita dah mazhab Syafi'i ini pula kaedah ini. Apa yang dinafikan oleh Tok Guru, diriwayatkan oleh anak murid yang betul ni, yang betul, yang dipercayai, maka kita tengok. Kemungkinan Tok Guru lupa. Habis boleh tahu. Takkanlah anak murid nak tipu pula. Jadi kita kena guna. Kat Tok Guru ni bukan boleh ingat semua. Tak? Aku pernah tak hari-hari ni? Entahlah. Dia tak tahu. La adri, aku tak tahu. Tidak mengandai dia menafikan apa yang dia lakukan. Jadi gitu. Jadi masalah Hanafi tak guna hadis semua. Padahal kita guna hadis yang sebut. Sebab apa? Kaedah ni tidak semestinya apa yang dinafikan oleh Tok Guru itu. Apa ni? Membatalkan hadis tersebut. Begitu juga hadis ini berlawanan dengan hadis ini umum baluah. Contohnya apa? Hadis man masa zakarahu falyatawadda. Siapa yang memegang zakarnya, maka hendaklah dia kemaluannya, maka hendaklah dia wudu. Maka Abu Hanifah kata tak. Hadis ini khabar ahad, dia kata. Khabar ahad ni apa dia? Orang pertengah pulau apa? Satu-satu. Dia kata tak ada sebelum ni. Tapi nak jelaskan. Sebab dia kena ulang-ulang. Tak ada kitab lah. Orang tu masalah. Kalau ada kitab pun kita rujuk-rujuk balik belakang. Khabar ahad ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh sama ada seorang-seorang ataupun dua orang ataupun tiga orang. Tak sampai. Tiga orang ke empat orang tak sampai. Bilangan mutawatir. Tak sampai ada 20-10 orang. Tak sampai tahap itu. Jadi hadis ini sikit, rawi ni sikit. Seorang dua bayang, seorang dua orang je hadis. Dia kata bagaimana mungkin hadis yang biasa orang yang berlaku pada manusia itu menyentuh kemaluannya. Biasalah berlaku. Tapi hadis dia bukan seorang dua je. Maka hadis itu dia pakai. Tapi pakai dia kata macam tu. Dia pakai umum ke baluah. Hadis itu dia pakai dia. Walaupun hadis itu sahih. Ini jadi masalah. Tapi kita dalam mazhab Abu Syafi'i, mazhab yang lain lah, mazhab Maliki, dia kata boleh. Boleh, tidak semestinya. Tidak semestinya boleh kita pakai. Sebab khabar ahad itu adalah perawi-perawi yang sahih. Maka kita boleh terima. Sebab apa? Perawi dia orang kenal. Macam yang kita kenal Qardawi. Kenal tak Qardawi? Orang yang paling bagus. Jadi kita tak boleh tolak dah orang tu. Nak kata, takkan kata dia kata menipu pula. Jadi benda tu betul daripada Nabi. Timulah hadis tersebut. Kena. Itu cara. Kalau itu para ulama meletakkan satu bab, terutama dari kitab Sahih Bukhari dia kata, mengambil khabar ahad itu, hadis-hadis ahad itu, yang dia seorang dua orang, dalam akidah, aku dah boleh ambil hadis ahad. Tapi masalah. Aku tak lagi hukum. Ingat hukum aku sangat. Jadi boleh kita pakai. Jadi itu hilaf di antara para ulama, metod digunakan. Ini payah, bukan senang. Saya cakap ni memang mudah lah. Kita nak faham. Tapi ulama masa hilaf, berputar-putar balik yang mungkin kan. Jadi kita kena tahu cara tersebut. Jadi itulah dia menolak hadis itu disebabkan adalah berlawanan dengan dia punya pendapat dia bahawa khabar ahad itu adalah umum baluah. Ada banyak lagi, kalau cerita banyak, berlawanan dengan kias. Ditolak juga hadis itu. Hadis sahih. Mazhab Syafi'i ini ikut. Mazhab hadis itu datang daripada Nabi kita. Hadis sahih. Kalau mazhab Maliki pula lain pula. Mazhab Maliki kalau berlawanan hadis itu, hadis yang khabar ahad itu, berlawanan dengan amal ahli Madinah. Jadi Imam Mazhab duduk di Madinah. Mazhab kita muwatta' dia itu, hadis Nabi itu dalam di Madinah, di Masjid Nabawi. Dia kata bagaimana mungkin amal ahli Madinah itu, ahli Madinah ni para sahabat, keturunan ni, orang ramai ni. Belajar duduk dengan Nabi, keturunan hidup dengan Nabi ni. Takkan mereka kata, menyalahi hadis Nabi. Ada satu hadis tu dia kata, hadis tu tak boleh pakai. Tak bagi dia tak ada sama berlawanan dengan pendam amal ahli Madinah. Amalan ahli Madinah, maksud amalan ahli Madinah adalah amalan para ulama. Itu maksud juga amalan orang awam. Amalan ahli Madinah ni amalan ahli ulama kat situ. Tak guna hadis tersebut. Maka mereka tak guna hadis. Walaupun hadis tu sahih, paling sahih di dunia. Dipanggil hadis tu jalur emas. Hadis berkenaan memilih barangan ketika berjual beli. Al-bay'atu bil khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli boleh memilih ketika mana dalam masih dalam proses tu.
Sebab dia tidak berpisah badannya. Duduk dalam kedai tu, dia masih, dia dah pergi bayar dah, tapi tak pisah lagi. Lepas tu dia fikir-fikir balik, tak nak belilah, dia nak minta balik duit. Yang tu nak pulang, ataupun penjual kata, aku nak pulang balik, aku nak balik barang aku. Ha, boleh, lagi mana dia tidak berpisah badan. Tapi mazhab ni kata, tak. Abu Hanifah pun kata tak. Abu Hanifah pula tolak sebab apa? Tak berlawanan dengan akal. Akal pula logik. Ha, dia kata apa? Kalau orang tu duduk dalam penjara, macam nak pisah? Ha, kalau orang tu jual beli nama tu, pisah macam mana? Ha, dua-dua tu kau lah, esok nak beli, tak nak beli. Hari tu dia pakai sekejap punya, lepas tu jual berhari balik duit. Oh, tak sedap lah macam tu, dia kata. Ha, tak boleh. Ataupun duduk atas kapal. Ha, duduk kapal pusing, nanti di situ lah rupanya atas kapal. Ha, jadi macam tu. Dia punya berfikir macam tu. Jadi kita kena tahu. Metod mazhab Syafi'i ni bagus. Sebab hadis tu sahih kita ni. Jangan kita tinggal. Itu kata saya kata mazhab Syafi'i ni bagus. Ha, kita baca ni. Jadi dia kata apa? Kita katakan bahawa mazhab anak Abu Hanifah mengatakan kalau tak kena air separuh, sebahagian pun tak apa. Suku pun tak apa. Sikit pun tak apa. Maksudnya sah solat. Kan? Waqad istadalla bil hadithi aidan an wujubil muwalah. Dan mereka berdalilkan hadis mewajibkan muwalat. Muwalat ni berturutan. Haitsu amaru an yuhidal wudu. Sekira-kiranya Nabi SAW memerintahkan untuk mengulangi wudu dia. Walam yaqtasir ala amrihi bi ghusli ma tarakat. Bukan hanya sekadar memerintahkan untuk basuh apa yang dia tinggal. Maksud Nabi suruh ulang balik. An yu'idal wudu, untuk buat wudu semayang, ambil wudu balik. Maksud hadis itu memerintahkan supaya kita, kalau orang tu tak basuh suci kawasan tu kan, dia bukan suruh basuh tangan je, tapi suruh ulang kembali wudu tadi. Ulang kembali semayang. Ulang. Maksudnya suruh semua sekali. Oleh itu, dengan maksud itu, maksud Nabi suruh ulang balik, maka bermakna wajiblah berturutan. Apa kau dah semayang, dah lama tinggalkan. Dia tidak ada urutan dia. Dia maksudnya, dia dah terpisah. Jadi, dah lah dia ulang balik. Maka dalilnya, memerintahkan supaya berturutan ini dalil dia.
qala al-musannif wa qad istadalla bil hadith ayda ala wujub al-muwalah haythu amaru an yuhida al-wudu wa lam yaqta taqsir ala amrihi bi qasdi ma tawakka ila wala dalila fi annahu arada at-tashdid alayhi fi al-inkar wal isharatu ila anna man taraka shay'an fa ka'annahu taraka al-wudu wa la yakhfa da'f hadha al-qawl. Tukarnya hadis ini juga mendalilkan bahawa hadis yang kita bacakan bahawa macam ni, bahawa Nabi berundang balik wudu itu menunjukkan wajibnya wudu itu berturutan, kena turutan. Macam mana maksud dia macam tu? Kerana Nabi SAW memerintahkan supaya mengulangi haitu amaru angin dan wudu. Dia suruh pulang balik wudu. Dia tak habis, dia tertinggal kat kaki dia tadi. Kaki tadi dia tu tak berwudu. Tak kena wuduk, tak basuh dengan baik. Ada kesan tak kena wuduk. Nabi kata, hendaklah ambil wuduk balik. Ulang wuduk tadi. Jadi dengan itu dia kata, walam yaqtasir ala amrihi bighasli ma taraka. Bukan Nabi kata, basuh ke kaki tu. Basuh kaki balik. Nabi tak suruh, tak kata. Nabi kata, pergi basuh kaki balik, semayang. Tak, Nabi kata, wuduk balik. Ayu'idal wuduk. Dalam hadis tu kan. Mana dia tadi? Hendaklah dia ulang wudu. Ada yang kita baca tadi. Nabi kata, hendaklah dia ulang balik wudu tadi. Maka hendaklah dia sempurnakan. Bukannya basuh kaki balik. Menunjukkan bahawa apabila dia dah buat kerja lain, lepas tu dia nak ambil wudu balik, dia tidak boleh sambung balik. Sebab apa? Dia dah tempoh yang panjang. Tempoh dah panjang. Apabila dia buat panjang, maka dia tak panggil berturutan. Dia panggil berselang. Jadi dia perlu ulang balik. Ini dalil. Orang itu dalil itu kita faham. Kita faham satu je. Faham Nabi kata, suruh ulang wudu. Tak. Maksud kata, walaupun Nabi kata, ikutlah berturutan. Tapi kita boleh faham. Itu kena hadis, kita kena faham macam tu. Tadi kita faham, kita dengar hadis tak. Kita kena fikir. Kita nak, ulama mengatakan itulah. Mazhab Syafi'i mengatakan itulah. Dia katakan, mualah. Mualah maksudnya berturutan. Dengan hadis itu juga. Wafil hadisi dalilun. Ada makna lagi satu hadis. Nabi suruh ulang itu. Maksudnya adalah dia kata apa? Annal jahila wan nasi hukumuhuma fit tarki hukumul amin. Semua orang yang tak tahu ataupun orang yang lupa, hukumnya seperti meninggalkan. Seperti meninggalkan, seperti orang hukum dia tinggalkan sengaja. Orang tinggalkan sengaja pun orang yang lupa, kita lupa, orang tu lupa ambil wudu kan, ataupun dia dia tak tahu kenapa wudu kau satu, maka seperti hukum seperti orang saja meninggalkan. Dia tahu tapi tinggal, maka hukum sama, kena buat balik. Inilah dalil kepada hadis yang menunjukkan bahawa ulang wudu itu sendiri mata-mata hukum boleh keluar kat situ. Itu cara ulama mengeluarkan hukum akal. Seterusnya hadis wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis sa' ila khamsati amdad. Disebutkan pula dari Anas radhiyallahu anhu yang telah menceritakan bahawa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan satu mud dan mandi dengan air satu sa', bahkan sampai lima mud. Itu dia. Nabi berwudu dengan satu mud je. Maksudnya Nabi tidaklah apa ni wudu sangat, apa ni tak apa ni tak tak guna banyak air. Kalau kita orang jaduk dah, kita ni kena pakai satu ni je, sikit je minum, ambil uduk ni satu tu je. Kita ni habis satu kolak kita nak ambil uduk. Mandi dengan Nabi kata dengan sok je. Sok je boleh mandi. Kita tak ada dah, satu kolak tak habis kita mandi. Macam tu. Kalau itu Nabi menggunakan menjimatkan air dan dabur. Oleh kita nak membazirkan air. Seterusnya dia kata wa'an Umar. Wa'an Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahli yatawaddau fa yusbihu alwudu thumma yaqul. Disebutkan dari Umar radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak sekali-kali seseorang di antara kamu berwudu dan melakukan dengan baik kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannah
akhrajahu Muslim wa Tirmizi wa Zaid. Itu mengucapkan dengan apa? Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya dan aku bersaksi bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Melainkan tidak lain dan tidak bukan dibukakan baginya semua pintu syurga. Sebuah ini Allah bukakan pintu syurga. Hadis ini dikatakan Muslim dan juga Tirmizi dalam riwayatnya dan ditambahkan, ada tambahannya. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah diriku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah diriku termasuk orang-orang yang mensucikan diri. Maka inilah doa dibaca ketika selepas selesai kita wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini doa selepas kita berwudu. Maka apabila kita ambil wudu sebaik-baik kita wudu, tidak ada tinggal-tinggal, basuh muka elok, basuh tangan elok, basuh kaki, basuh rambut elok, kepala elok, maka dengan itu kita bacalah doa ini. Mudah-mudahan Allah memakbulkan doa kita bagi orang-orang yang suci, orang yang bersih, orang yang mahukan taubat, mahukan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Setakat itu sahaja pada hari ini. Insya-Allah kita sambung pada masa akan datang. Aku lupa boleh hadap astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.